Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia hari ini batal digelar. Menteri Sekretaris Negara menepis pertemuan batal karena mahasiswa meminta pertemuan digelar terbuka. Rencana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Aliansi BEM Indonesia batal. Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah pertemuan batal karena ada penolakan dari mahasiswa. Pratikno menyebut pertemuan Presiden dengan mahasiswa belum terjadwal. Belum ada jadwal. Kenapa Pak? Karena BEM-nya menolak ya Pak? Enggak, belum ada jadwal ini. Nanti ada beberapa pertemuan sore ini, tapi dengan BEM kelihatannya belum. Kan kata Presiden kemarin hari ini pertemuan. Ya, namanya merencanakan kan bisa saja tertunda.